Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Dapur Su Everything. Hari ini saya buat mochi campur dengan ubi keladi. Boleh simak videonya sampai habis macam mana cara buatnya? Okay, ini ubi keledek ada 3 biji. Ditimbang 300 gram. Sekarang nak kopek. Potong dulu ya. Macam ni supaya cepat lembut nanti. Tengok dia punya banyak yang busuk. Okey, nak kukus, nak basuh dulu lepas tu kukus ya. Sekarang kukus sampai dia empuk. Okey, sudah masak 20 minit ya, bukan 15 minit, 20 minit. So, sekarang ni saya nak denyekkan dia sampai halus. Okey, yang ini sudah dihaluskan ya. Ketepikan dulu ya. Dalam pandan ni ada 7 helai. 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 helai. Nak dipotong kecil-kecil. Nak blender biar cepat hancur ya. Katanya 450 ml. Masukkan semua. Tak nak blender kan. Habiskan kat sini. Okey, tepung pulut ni satu paket 500 gram. Letak garam 5 gram. Okay, kacaukan. Tadi garam tu biar sebati. Masukkan ubi keledek tadi yang telah dihaluskan. Kena gaul dengan tangan. Ratakan ya dia punya keledek ni dengan tepung pulut ni biar rata. Letak gula melaka 50 gram. Supaya dia ada manis-manisnya dekat luar. Letak air santan, santan dengan pandan tadi 450 ml. Letak separuh dulu. Kasih warna merah setengah sudu teh. Sikit saja. Okey, yang ini sudah siap. Ya, dia boleh buat macam ni. Boleh kepal kan? Okey, sudah cukup. Ni santannya tadi kan, lebih sikit saja. Mungkin 3 ml lah atau 5 ml. So agak-agak lah macam ni ya. So nak macam ni lah supaya dia boleh kepal lah. Okey. Ni loyang ni letak minyak sikit. So kasih ratakan. Letak dekat dinding-dinding ni semua. Letak 50 gram dalam setiap dough, okey. Supaya sama ditimbang ya. Ni gula merah ni 150, saya potong macam ni. Ni gula melaka ya. Yang ni pusing-pusingkan macam ni. Itu buka macam ni, letak gula kat dalam. Satu saja. Kan kat luar tadi dah ada gula sikit kan.
Ni letak sikit saja supaya tak manis sangat. Kalau nak manis sangat boleh tambah lah. Okey, letak sini. Semuanya buat macam ni sampai habis. Okey, kukus. Ini kukusan sudah panas. Kukuskan sampai 20 minit dengan api besar ya. Ini sudah masak. So, angkat sebelah sini. Dan letak dekat ini loyang ya. Ya, letak sini yang masak semua. Dikukus ni 18 minit ya. Jangan sampai 20 minit masak sangat. So 18 minit. Okey, letak tepung beras. Macam ni ya. Letak 3 sudu. 3 sudu makan. Letak garam. Garam 6 gram. Kacaukan dulu. Okey, letak santan 1200 ml santannya. Santan dengan pandan. Ini ada daun pandan tadi yang di blender. Santan dengan pandan. So, tak payah letak pandan ikat simpul lagi. Ini saja. Letak pewarna hijau. Sikit, mungkin setengah sudu teh. Setengah sudu teh. So, sekarang nak masak ya. Kacau ini biar dia tak pecah, kacau terus ya. Jangan berhenti. Takut pecah santannya. Kalau pecah tak cantik lah. So, sampai masak lah kacau macam ni ya. Okey, dah meletup-letup macam ni. Dia pekat macam ni. Maknanya dah masak. Okey. Okey, saya letak dekat sini. Dia punya mochi dan saya nak letak kuah ya. Okey, sudah siap. Saya buat mochi. Boleh cuba kat rumah dan jangan lupa subscribe, comment, share and like. Jumpa next video, guys. Assalamualaikum. Bye.